Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And today I will play Host Flipper. Okay guys, di video kali ini saya nggak akan main Minecraft dulu ya. Saya akan melanjutkan game Host Flipper. Ya, tapi jangan khawatir. Setelah video ini saya akan buat tutorial lagi ya. Okay, tanpa basa-basi, langsung saja kita continue game ya. Okay, kita sudah di depan rumah lagi ya. Kita masuk. Aduh. Okay, seperti biasa, langsung kita buka laptop. Kita lihat email ya. Ya, kita pilih yang ini ya guys, baby on the way ya. Ya, setelah saya baca di sini, jadi kita disuruh menata kamar untuk kelahiran bayi ya. Ya, tanpa panjang lebar langsung saja kita accept ya. Oke, kita sudah sampai ke rumah customer keempat ya guys. Kita lihat sekelilingnya. Oke, lalu langsung kita masuk rumahnya. Waduh, langsung sambut dengan kotoran, guys. Ya, jadi di sini kita disuruh untuk mendekor ruangan untuk persiapan kelahiran bayi ya, guys. Oke, kita bersih-bersih dulu. Kita ambil pel. Seperti biasa, kita pel. Oke, sudah selesai. Kita ke sini dulu. Waduh, kotor banget, guys. Kita buang dulu sampah-sampahnya. Oke, selanjutnya kita pel. Kita juga disuruh membersihkan itu guys, jendela. Kita bersihkan jendela dulu ya. Oke, lalu jendela satunya. Oke, lalu kita suruh ngecat. Ya, kita beli catnya ya. Kita beli 2. Oke. Lalu kita cat.
Yuk kita pindah dulu ini, guys. Waduh, ini menghalangi saja, guys. Waduh, kita kehabisan cat lagi, guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Padahal tinggal sedikit lagi nih. Oke, selanjutnya kita disuruh membeli. Ya, ini ada kotoran yang nggak bersih ya, guys. Waduh, saya cari nggak ada-ada. Kita langsung saja beli perlengkapan ya. Pertama kita beli ini, apa ini? Oh, baby cot ya. Kita langsung beli saja. Kita taruh di sini. Oke, ini kita buang dulu ya. Oke, selanjutnya ini. Oh, untuk tempat buku ya. Kita taruh. Ya, kita taruh di sini, guys. Tinggal dua lagi. Ini langsung kita beli. Oh, kita beli warna ini. Kita taruh sini saja. Oke, nice. Tinggal satu lagi. Kita taruh di sini satu. Lalu yang satunya kita taruh di sini. Oke, sudah selesai, guys. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Waduh, ini kotor sekali ya, guys. Ya, kita buang-buang dulu sampahnya. Wah, ada belakangnya.
Akhirnya selesai, guys. Kita keluar rumah dulu. Waduh, sampai malam, guys. Ya, sorry banget ya, guys. Video kali ini agak kepanjangan. Oke, guys, langsung saja kita closing ya. Ya, guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan video lainnya, silakan subscribe karena itu gratis ya, guys. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.